Fotografer alam terkadang memang seringkali merekam hal tak terduga yang tak sengaja mereka temui. Ada banyak sekali hal unik dunia yang pernah mereka rekam, baik itu uniknya alam hingga momen langka mengejutkan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sama halnya dengan beberapa momen langka mengejutkan yang terekam oleh kamera berikut ini. Mulai dari fotografer yang berani mendekati anaconda hingga penemuan cumi-cumi raksasa. Dan inilah beberapa momen langka dan mengejutkan yang terekam oleh kamera. Giant Anaconda. Sungai Amazon memang dikenal sebagai salah satu sungai paling berbahaya di dunia. Ada banyak sekali monster yang menghuni sungai tersebut, sehingga cukup berbahaya jika ada orang asing yang mendekatinya. Namun, hal itu mungkin tak dihiraukan oleh beberapa fotografer dan videografer berikut ini. Mereka dengan beraninya mendekati anaconda yang ukuran panjangnya mencapai hingga 8 meter, tepat di depan mata mereka. Menurut informasi, anaconda besar ini direkam oleh mereka untuk melengkapi ekspedisi yang telah mereka lakukan di Sungai Amazon. Seperti yang kita tahu, Sungai Amazon memang sangat identik dengan spesies ular raksasa yang satu ini, sehingga mereka harus berani mendekati anaconda dan merekamnya. Mereka mengaku kalau rasa penasaran mereka terhadap anaconda jauh lebih besar ketimbang rasa takut yang mereka rasakan. Dan untungnya, ketika mereka mengikuti kemanapun anaconda itu berenang, mereka tak dihiraukan. Anaconda tersebut tak menyerang mereka sedikit pun, bahkan membiarkan mereka untuk merekamnya, walaupun dari jarak yang sangat dekat. Giant Squid. Beberapa waktu lalu, penduduk Jepang, tepatnya di kota Toyama, dikejutkan dengan penampakan hewan tak biasa. Mereka menemukan seekor cumi-cumi raksasa sepanjang 3,7 meter di dekat pelabuhan Toyama. Cumi-cumi tersebut tampak berenang mengapung di antara kapal nelayan, layaknya memperlihatkan dirinya kepada semua orang. Menurut informasi, habitat cumi-cumi ini sebenarnya berada di lautan dalam, dan panjang tubuhnya dapat mencapai hingga 13 meter. Tak diketahui pasti mengapa cumi-cumi ini bisa sampai ke permukaan. Namun yang pasti, cumi-cumi ini masih hidup dan sehat. Karena pada umumnya, jika ada penemuan cumi-cumi raksasa di permukaan, kebanyakan hewan ini ditemukan dalam keadaan telah mati. Akan tetapi, cumi-cumi raksasa yang satu ini masih dapat bertahan hidup meskipun bukan di habitatnya lagi. Dan hal ini merupakan suatu hal langka yang dapat diabadikan ke dalam kamera oleh penduduk sekitar. Paus Omura. Ada banyak jenis paus yang masih hidup di dunia ini, dan pada umumnya, hampir semua jenis paus sangat sering ditemukan keberadaannya. Namun meskipun pada umumnya demikian, ternyata ada satu paus yang sangat sulit untuk ditemukan, bahkan sempat dikira punah oleh para ilmuwan. Paus itu bernama Paus Omura. Paus Omura adalah jenis paus paling misterius dan paling langka di dunia. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan seringkali mencari keberadaan hewan laut yang satu ini. Namun, tak pernah ditemukan. Tapi yang mengejutkannya, beberapa waktu lalu, paus ini sempat terekam oleh kamera di lautan Madagaskar pada tahun 2013. Pada video ini, paus Omura tampak sangat jelas dengan berbagai keunikannya. Dan ini merupakan video pertama kali paus Omura terekam oleh kamera dengan sangat jelas dan dapat dikenali. Karena sebelumnya, paus ini hanya dapat dijelaskan melalui teori saja, tanpa pernah melihat wujud aslinya. Nyaris diterkam buaya. Merekam suatu hal ekstrim mungkin terbilang cukup mengerikan, dan diharuskan memiliki mental serta keberanian yang sangat kuat. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh fotografer yang satu ini. Pria ini dengan beraninya mendekati buaya di pinggir sungai dan memfotonya dari jarak yang sangat dekat. Bahkan, ia juga menyuruh teman-temannya untuk memberikan makanan pada buaya di depannya, agar ia dapat mengambil foto buaya di depannya itu. Namun, hal tak terduga terjadi pada pria ini saat ia lengah, yang membuatnya hampir diterkam oleh buaya di depannya. Untung saja, gigitan buaya tersebut tak sampai mengenainya, dan pria itu pun langsung dengan sigapnya naik ke atas untuk menjauhinya. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List.